ketawa kayak kunti. Mentu apa hari ni? Mentunya udah dapat tu kak. Bengkok lagi Fiz. Bengkok tu apa? Bengkok. Bengkok tu apa kak? Kita juga dengar. Dengar kan? Tak tahu sih siapa. Kata nak cerita cerita. Udahlah, udah cerita tadi. Baru saya nak habis cerita. Oh, bengok tu kat teriak. Ya, Afi dengar juga. Cewek ya kan. Lagi tu aja, gitu aja lah. Jadi kesimpulannya di situ, cuma dengan membagi mawar dia bisa cek kodam. Murah kali cek kodamnya. Abang Hafiz, salam dari Sedojo, Jawa Timur, Indonesia. Salam kenal juga dari Hafiz, Malaysia. Kita serius-serius tunggu Fiz. Itu aja. Itu aja kak. Yalah, cuma Fiz pikir Nafiz bagi mawar. Tetapi dia bisa cek kodam. Tapi dia nebak aja kayaknya itu. Dia nebak-nebak aja kodamnya-kodamnya. Bukan benaran sih itu. Kodam apa? Dia tak bagi tahu. Dia cakap ada kodamnya. Kak Hafiz, ada kodamnya yang diwarisi oleh mamamu. Dia kata macam tu. Saya tahu kodam kamu. Oh, yo. Kodam mengunyah. Enggak lah. Saya enggak ada kodam-kodam, guys. Saya murni. Kodam Hafiz Alongg ayam. Kodam tu apa, bang? Nah. Lain. Ketinggalan bas. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara ayah. Sudah bisa diminum. Ketinggalan air. Nah, keluar kodamnya. Kamelia, maafkanlah aku. Kejap, tadi ada Ash invite. Kejap, Ash invite. Yeah. Apa tu? Ha? Ash tengah buat apa tu? Ash tak ada buat apa-apa. Ash tengah layan lagu je. Ash nak ajak fikir ke? Boleh je. Eh, abang sehat ke? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wow. Abang macam ni lah. Abang dah sahabat macam Ash. Tak lah, angle lain. Kau sahabat macam pipi macam kita tu. Alah, Ash tambah gemoy lah. Gemoy lah, dah bahagia sekarang. Oh my god. Bila nak bagi saya rasa apa tu? Puas sambal. Puas sambal. Eh boleh. Tapi abang duduk KL sekarang macam mana, jauh. Eh, duduk mana?
Boleh tanya Student Mother dah berapa kali datang sini. Itu dia tengok ada dekat Kelantan. Oh, Ash kat rumah lah. Mana tahu pindah ke kan. Ash apa ni? Sebab 2 minggu ni Ash rehat. Kalau tak sekarang dekat bagai serai dekat Perak. Oh, kalau tak duduk kat Perak. Tapi sebab 2 minggu ni kan kakak Ash kan baru bersalin yang baby kembar tu, yang baby tu. Ada tengok. Jadi Ash rest dululah. Nanti lepas ni kat Terengganu 28 hari bulan. Tapi Ash open order untuk air Rabu. Tapi COD Senawa serba je. Tak COD Ceras lah. Jauh. Dulu lah abang hantar kan. Saya nak tu, saya order saya nak daing hantar kan. Special request boleh ke? Wow, kalau macam tu abang kena order banyak-banyak barulah boleh. KL kan jauh. Okey, berapa? Minimum berapa? 100 lah. Lepas tu nak bagi siapa? Abang buat kenduri teruslah. Nah. Nanti nak buat open house dekat rumah mama. Bila? Belum plan lagi. Dalam, tengoklah bulan depan ke. Open house apa tu? Oh, tak lah, nak buat doa kesyukuran je. Boleh? Nah, nanti bolehlah order Daes. Boleh? Okay, bagi tahu. Boleh, nanti apa-apa WhatsApp. Boleh. Untuk saya boleh, rumah saya dekat je lah. Lalu tu bolehlah sekali pergi ke Duri kan? Ini siapa? Ke Duri kesyukuran. Boleh. Boleh. Apa yang tak boleh ajak ni semua ajak. Mak ayah semua datang. Mana Serangu? Ceras. Oh, kat rumah lah. Faham? Sekarang abang tinggal siapa? Dengan yang masih yang sama lah. Apa dia? Sekarang abang masih tinggal dengan yang sama, dengan Ki, Ipan semua lah. Tak ada dengan Ki. Dengan Ki je. Korang siapa yang orang Senawa serba pun boleh order tak? Sebab Ash nak apa dia untuk hari Rabu. Ash tanyalah ni guys, siapa-siapa yang duduk kat Seremban dengan Senawa tu nak order boleh contact Ash, okay? Korang DM Instagram Ash. Baru live ke? Tak adalah baru. Ash dah last setengah jam dah. Acah. Macam mana berniaga, okey ke? Okey, cuba yang kat Kelantan slow sikit lah. Mungkin sebab orang Kelantan kan tak makan pedas. Tapi tak adalah pedas mana. Dia macam pendapat sampah. Diorang kan makan manis-manis. Faham. Sebenarnya artis kan? You artis. Ya, saya. Hai. Tiba. Taklah, bukan artis lah. Saya ni ni manusia yang boleh cek kodam. Saya cek kodam tak? Abang tak masuk ke give me the mic hari tu? Abang tersingkir ni. Tengok dekat TV kan? Tersingkir, dik. Apa tersingkir? Biasalah selek, dik. Kita ni dah lah tak ada rupa. Biasa-biasa je. Manalah dia nak. Dia tak. Orang ada rupa je lah. Kalau macam Ash, kalau ada rupa tapi sorry tak. Dia pilih. Yang penting ada rupa. Zaman sekarang select, dek. 2024. TikTok pun select sekarang, bang. Zaman select sekarang. Tak ada dah macam view dulu-dulu, bang. Semua select sekarang, bang. Korang ni... Tak tahulah nak buat muka kat mana lagi, dek. Korang ni first time ni untuk... untuk tahun 2024, Ash first step fikir dengan Hafiz Alu. Kenapa? Untuk tahun ni kan baru first step fikir kan?
Yeah. Abang kadang-kadang abang nyanyi di. Biasalah. Bila dah meningkat remaja ni kan. Alah. Eh, tim, kenapa tim kita jadi sikit balik bang? Tim apa? Alah. Abang pun jadi 900, kenapa? Alah. Apa ni, dik? Sebab ke? Sebab saya jadi 144. Alah, guys. Dia leborin, guys. Kan sebelum ni abang, abang dah cakap di zaman sekarang zaman selek. Sebelum ni berapa? Sebelum ni berapa? 8,000 dekat 9,000. Sebelum ni Ash 5,600 macam tu. Sekarang jadi 100 je. Abang dah cakap dah di dunia ni selek. Abang baru tahu cuma. Yelah guys. Guys, tiga lagi guys. Faiz, MC, Acak, Manji Yana. Guys, lagi satu guys. Hafiz Alun Rich member 27. Mungkin naik level sendiri. Ash and Ando reach member level 7. Kan? Naik level sendiri. Ha. Yelah, zaman sekarang zaman selek, dek. Apa-apa semua kena ada rupa. Kena cantik, kena rupa, barulah ni. Assalamualaikum, kau salah. Kau salah, masuklah. Eh, bari. Wow, Faiz. Abang Ash kena. Faiz. Faiz, thank you. Sebelah lagi belum. Guys. Wow. Betul-betul tak mati, Ash. Thank you. Ya Allah. Guys, double point. Ada ayam, Ash. Ada ayam, Ash. Hah? Ayam? Haa. Ash pun nak ayam juga. Ash tak ada ayam. Ash nak bebe. Bebe yang orang peluk dia di belakang tu. Faiz, thank you Faiz. Semoga awak dimewakan rezeki selalu. Guys, nak tengok bebe guys. Boleh guys? Boleh tak korang? Eh, nak tengok bebe. Mana bebe? Bebe eh? Oh, bebe. Bebe tidur dah, Ash. Itu, dia peluk daripada belakang, bang. Ya Allah, bang. Dia takutlah. ni bebe tu. Sekejap, eh. Mana give bebe tu? Sihat tak Kak Uji? Kak Uji sakit ke? Oh my god. Korang mana bebe saya guys? Oh my god. Uji sihat. Cepat sihat Kak Uji. Semoga cepat sembuh Kak Uji. Sihat-sihat terus Kak Uji. Abang Najmi. Korang, let's go korang PTC, PTC. Ya. Jangan peluk lama-lama. Kalau nak kumpul leforin, kena start lagi guys. Korang tengok. Oh, Najmi. Korang gugur guys, PTC guys. Kalah lah Faiz. Faiz, kalah lah. Abang. Sorry. 1,000 tu tak cukup lah abang. Apa tu? 1,200 abang tu tak cukup tau. 1,200? Haa. Itu?
handphone abang tadi tu tak cukup tau. Tak cukup nak beli apa? Nak beli possible ash. Kau sambal pakai gaji lah. Itu apa buat apa je sekarang? Macam ni je tadi. Tak ada buat apa. Eh tapi sekejap je dah nak bulan 12 kan? Dia abang bulan 12. Sekejap je nak dekat bulan 10 kan? Birthday S plus 10 ke? Yelah. Ha? Yelah. Bulan 10 apa tak ada dik, apa busy. Ah, abang busy. Tadi tu abang pergi Hong Kong kot. Betul-betul ke tipu-tipu? Betul-betul. Eh, hari tu kan abang pergi Bromo. Apa bro apa? Ya, yeah, tempat yang viral tu dik. Yang naik kuda tu. You best tak abang? Tapi abang tak naik kuda dik? Kenapa tak naik kuda? So, abang takut dik? Tapi kena pakai mask kan? Tak payah. Ya, orang pakai mask tu sebab apa habuk? Habuk macam tu? Bau dia kot, bau ni belerang kan? Oh. Eh, tapi jauh kan nak naik ke atas tu kan? Naik jeep, naik kereta. Dia hantar sampai ke atas. Aku penyakit, kau rapat orang. Faham? Tapi Bromo tu, Indonesia ke Bromo tu berapa jam? Abang kemarin dari Surabaya ke Bromo dalam 2 jam lah. Yes. Dalam 2 jam. Empat orang, guys. Aziz tahu ke Aziz? Korang satu lagi, guys. Ash nak pergi Bromo ke? Tunggulah. Tunggu honeymoon ke kan? Back into. Best kat sana. Serious best. Tak adalah. Eh, pergilah. Itu bagus tempat dia. Elok korang photoshoot dekat sana. Lawa. Kalau orang skyking best lah kan? Suka skyking tak? Ash tak pernah. Ha. Tak pernah macam abang. Tapi tak suka skyking. Sweet, thank you. Kau dah dapat point. Ash, sama lah macam abang dah suka hiking juga. Tapi bila kita ambil gambar dekat bukit tu, caption kita tulislah down hiking macam tu. Thank you. Terima kasih. Sebab Ash tengok diorang kena naik pagi-pagi kan dekat atas tu kan? Kenapa? Bila pagi cantik ke macam mana? Nak tengok sunrise. Oh. Ya. Yeah. Diorang semua nak tengok matahari naik. Sebab sekarang memang ramai orang pergi sana. Sebab viral. Abang dah 2 kali pergi. Oh, ya ke? Tak kisah pun ni semua cantik. Lagi-lagi dia punya tempat air terjun eh. Apa nama kata tu? Tumpak sewu. Ah, tumpak sewu. Ya, sebalah kemarin tak sempat pergi. Ha? Kemarin tak sempat pergi. Kenapa tak pergi? Mana dah sampai sana sebab abang abang cantik tu dia punya belakang tu. Sebab abang pergi tempat lagi cantik. Kak Aziz, thank you. Kenapa saya punya double terus reach level 32? Eh, guys. Hello, guys. Saya buat booster, guys. Booster pula. Bukan booster, kak. Ayam cukup. Thank you so much. Guys, PTC guys. Yeah, thank you. Oh my god, kan tak lepas ni guys. Diorang nak habiskan fire booster kot. Go lah guys. Ha. Ash demam ke? Tak ada, Ash semua je. Baby no, terima kasih. Umar, thank you.
So Ash buat apa je cuti kat rumah? Tolong kakak je lah. Kakak? Ha. Kakak apa? Tak buat kat rumah cuti buat apa je? Tak ada buat apa. Jaga anak buah. Anak buah kan ramai sekarang. Oh, jaga anak buah je lah. Korang landscape dengan Abang Hafiz, okey korang? Kenapa tak berniaga nasi lemak? Hah? Kenapa tak berniaga nasi lemak? Niaga kat mana? Dekat tu, event-event tu. Malah nak masak. Memanglah kena masak sebab sambal tu sambal pau sambal juga. Berniaga nasi jugalah. Tak ada. Buat jelas sekali yang lalang kan? Ya ke? Tapi dia tak leh. Dia kalau dah nasi-nasi. Donat-donat macam tu. Faham tak? Sekiranya satu khemah tu, Ash niaga semua donat je lah. Semua pau je lah. Ada banyak lah. Ada donat. Ada donat coklat. Ada pau kacang. Pau sambal. Donat cinta. Dessert-dessert lah. So, orang Terengganu jumpa Ash ujung bulan ni, okey? 28 sehingga 1 hari bulan dekat Kuala Berang. Ya, datang beramai-ramai. Ya, nanti kita tunggu Abang Hafiz. Ini kat mana tu? Dekat Kuala Berang. Hujung bulan ni. Paling terdekat hujung bulan ni lah. Dia kalau tak minggu ni, minggu minggu lepas dekat Pakai Serai. Minggu ni dekat Gerik. Tapi Ash tak pergi lah. Oh, tapi buka lah. Tak pergi lah. Oh, tak buka. Ya, maknanya Ash seorang je lah tak pergi. Yang orang lain pergi lah macam tu. Oh, kedai mesti jalan. Kedai tak jalan lah. Kenapa tak pergi? Sebab kakak yang boleh bawa salin. Tak ada orang yang boleh handle ke? Tak ada. Kita kan baru nak mula. Pam pam pam. Kedai tak ada lagi. Kedai belum ada tapi dalam perancangan lah. Mungkin Ash nak buka kedai. Bila Ash buka kedai, Ash tak masuk event dah lah. Ash, kalau korang nak beli, korang kena datang kedai Ash macam tu. Tapi adalah dalam perancangan nak buka. Kat mana kat Seban? Kat Sarawak. So, contoh kalau masuk event pun sebulan sekali lah macam tu. Ha. Faham. Kau ramai ada semua orang ni. Kenapa tap-tap S3 je ni guys? Ni betul-betul bug ni korang. Base kat Senawa lah ya betul. Kalau sesiapa nak order korang boleh pergi terus dekat IGH. Korang boleh order melalui situ. Kalau korang nak buat tempahan ke kan, untuk majlis kahwin ke, untuk korang nak infak ke kan, nak untuk sekolah ke kan, boleh je nak order. Tapi kena bagi tahu awal. Kalau nak order saja-saja boleh? IGS apa? IGS Ashfarina underscore. Apa pergi kat profile Ash ada tulis. Tak apa, ada video terbaru Ash tu dekat last kali tu ada tulis nama IGS. Akak ye saya. Tak apa, Abang DM je Ash. Nanti Ash balas. DM je Ash guys. Nanti dia reply. Kak Z. Nak DM, DM je. Okay? Siapa-siapa nak DM, DM je. Ya, betul. Kalau orang DM tu tanya benda lain selain pada berniaga tu, Ash balas juga tak? Tak balas. Sayang, tak sayang. Korang kena DM cakap, saya nak order donat. Macam tu barulah Ash tahu. Donat apa Ash jual? Donat yang warna merah tu ada tak? Tak ada. Yang pakai tepung. Ha, yang pakai tepung susu tu. Tak ada. Buat yang tu. Yang tu viral tu. Kenapa tak buat yang tu? Tu Ira Azira dah buat dah kan? Itu dia. Buat je. Motor yang HP lagi sedap. Bella. Okay, tak pun nanti Abang datang Senawang. Nanti Ash bagi Abang rasa. Okay. Boleh. Rabu. Rabu ni? Ha. Ada buat open house ke? Buat open house dia buat sekali tak apa. Korang. PTSC guys. Nah, abang tak ada buat apa kan. Abang datang lah. Salah.
Kalau Mama Ash buat nasi lemak, abang datang. Sabtu ni Ash buat ni, Ash buat apa? Cukur jambul baby twin. Oh, kat mana, kat rumah? Dekat Melaka. No. Jauh pula nak naik Melaka tu, Ash. Apa-apa bagi tahulah nanti Roger lah. Boleh. Itu kenduri, kenduri Ash bila? Oh, tahun depan. Itu bagi tahulah nanti sampai. Boleh. Abang nak datang kat Senawang ke kat Kelantan? Dua-dua boleh. Ash pandai cakap Kelantan ke? Boleh je. Kita belajar aku cakap Kelantan lah. Moga kalau boleh orang Kelantan ke? Eh, cik. Alah. Apapun Ash belajar lagu ni dulu. Beso babe. Very leg bear. Dok mana ni? Ah, pandai dok. Allah weh, pandai dok kecek kelate weh. Apa dia nak ajar tu? Abe, abe dah ayo. Ha? Eh. Apa dia? Abe pandai kecek kelate ke? Oh, pandai. Pining, Kedah, Sarawak, Sabah semua boleh. Pasal kita ni semua basah, kita boleh habak main. Cuma mereka tak tahu yang kita tahu. Sebab mereka semua pelatau. Apa boleh cakap semua bahasa lah, Ash? Bahasa Cina pun boleh. Jawa. Bahasa Cina Ash nak dengar? Jawa. Isang orang Jawa pun isang. Okay, saya nak cakap Cina. Cina. Aduh, dah lah bang. Ha. Okay, pergi salam dekat tu, Daing. Okay, boleh. Right. Okay, kalau apa nak order, boleh WhatsApp Aisha. Yap, nanti open house saya mau order. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Salam, warahmatullahi. Jumpa lagi. Siap. Ngantuk ya kalian semua di sini. Kalian semua ngantuk ya. Bangun semua, bangun. Komentar gua hilang nih, gimana cuy? Gua mau lihat apa ini komentarnya, gak ada ini. Gimana ini kita mau lihat? Komentar gak ada nih. Kosong komentarnya ini. Ngebug kali ini. Ya Allah benaran sih. Lihat sendiri ini. Hah? Gak ada komentar, kenapa? Jadi saya mau lihat apa, guys? Lihat diri saya. Komentarnya nggak ada di screen ini. Nggak ada nih, kosong, mbak. Jadi mau lihatnya apa, mbak? Lihat diri saya. Udah lihat. Lagi ngapain? Terus? Gimana? Ah, udah ada dah. Mantap. Udah, malu. Hafiz, tolong aku. Tadi aku udah minta tolong sama anak-anak Zia, Yaya udah minta tolong. Kenapa, Abi? Vote aku yang orang Indonesia. Boleh, satu syarat. Boleh, apapun caranya sate padang. Boleh, Abi, dengan satu syarat. Boleh, Abi, dengan satu syarat. Syaratnya kamu harus... Apa syaratnya? Goyang dangdut. Aku jalan. Aku dangdut.
Aku lumayan ni juga ni. Ada ni ramai ni. Boleh suruh ngebut ni. Ayuh goyang dandut ni. Gila-gilanya habis aku disuruh. Gimana cara rapotnya? Nih, aku dari Zia aja dari peringkat 40. Dari sekarang 5. Sekarang 5. Okey. Yeah. Mau lanjut ke 3 berapa lagi butuh? Woi, banyak. Kalau 3, peringkat 4 udah 200 sekian. Mempertahankan aja. Nanti aku vote. Caranya gampang, guys. Bantu yang di Indo ya. Nah. Nih, kalian cari di atas sini. Yo, yo. Tuh. Ketik vote top 100. Ya. Nah. Ini guys, bantuin Abi, guys. Terus vote ini, vote di sini. Gitu, guys. Nah, nanti kalian lakuin 3 hal ini dulu biar dapat kuponnya, karena satu kupon 100. Oh, kayak jadi, aku kemarin kayak gini juga. Oke, gitu juga, Fis. Ya. Ya, ikuti Call Vita, ikuti kalian, TikTok Live ID. Itu harus masuk lewat live kamu ya. Apa di sini aja bisa? Kayak di aku deh. Soalnya Hafiz Malaysia kan? Iya, oke. Okay, ya, kayak waktu itu ya benar. Kayak yang pernah ikutin Hafiz. Nanti kalau udah dapat kuponnya, ya udah kasih aku gitu. Saya udah vote Abina tadi. Ah, terima kasih. Ah, beri aku suara gitu. Kayak gitu, guys. 82. Sekarang dia mau peringkat berapa? 60 kan? Kamu baru mulai ya? Ini peringkat 1. Peringkat 1-nya 400. Keduanya 200. Peringkat aku 47. Eh, lumayan sih Abi nomor 5. Alhamdulillah. Karamel nomor 6. Karamel di bawah. Maaf. Siap-siap. Kasih TU hilang kita ini. Aku kemarin lawan Karamel ya. Aku nomor 2 Abi. Oh. Nomor 2 kan nomor 3 ya. Ini aku masuk top 30 aja udah. Aku gak berharap 10 besar. 20 besar aja kita udah otomatis lolos 60 besar. Ya, tapi biar bertahan di 10 ya. Lah. Yang ya. Baik di 10. Oke, nanti aku vote. Makasih. Aku pindah dulu ya, guys. Pindah lah pergi bantuin Abi. Ya, guys, bantuin aku yang Indo. Kalian bantu Abi. Ya, ya. Sebab Abi pun udah tersingkir. Jadi, ngevote-nya tuh bagi ke Abi aja. Kalau yang masih ada kan yang Abi bisa. Abi kemarin kayak gini masuk top berapa? Udah sampai berapa? Saya udah top berapa sih? 230 eh. Yang besar tuh berapa? 30 ya? 20 terus 6. Ada link untuk vote-nya? Wah, iya ya, aku ntar taruh link-nya ya di itu ya, di bio ya. Kayak Hafiz. Ya, ntar aku taruh. Boleh taruh link di bio kamu. Ya gampang. Soalnya ini dia di pojok kanan atas. Top 30 saya, Marin. Coba ulang bentar aja. Abis top 6 tapi nggak masuk 30 besar. Kok gitu? Iya, kemarin sebab kalau di Malaysia tuh acaranya top 20 tuh udah dipilih sama TV. Oh, top 20 dipilih sama TV. Ini guys, kalian ini cari di sini. Kalau di link kami Malaysia pun dapat vote. Oh iya. Kalau tadi ada yang Malaysia nggak bisa vote di aku. Nah. Nih, cari vote top 100. Kamu masuk Abi, dan nih kalau kamu udah ke acaranya aku. Don Bryan. Iya, makasih Kak Sarah. Nah, cari di sini. Nih, Cool Vita yang diminum Hafiz tuh. Oh iya lah. Oh, di sponsor ya itu. Iya, sponsornya itu. Widih, nanti kalau kamu ikut acara pasti kamu dapat itu ya kan? Mungkin. Ya, jangan lupa bagi aku satu ya. Dapat, ya. Ya, kalau dibagi mah. Nah, ikuti nih, ikuti kreator biar dapat ini. Nih, give me the mic, guys. Terus udah. Habis itu udah. Kasih aku suara. Udah 93. Ya, gacur kan. Gokil. Itu berpati baru sikit terbang dulu. Oh, ini baru sikit ya. Kita bagi 100 kah, guys. Ayo guys, pergi bantu Abi. Taruh link juga. Taruh linknya tuh gimana sih? Aku nggak tahu. Ntar aku ambilnya di mana? Di event tuh, kamu pencet eventnya. Oh, tunggu coba. Biar ya. Linknya. Linknya letak di bio aja. Oh, ini ya. Kamu udah kurusan, Bi. Kamu ada masalah ya? Lagi enggak lah. Lagi ini aku potong rambut. Oh iya. Ya kan? Aku tuh potong rambut gara-gara jerawat nah. Nih. Habis. Oh iya, teruknya. Pakai itulah.
apa udah pakai obat yang obat yang putih itu kan. Itu makanya karena udahlah nggak kuat gitu. Lagi pun rambutmu jangan ditutupin itu. Oh iya sir, ini ya sir, ini ya. Nanti aku taruh linknya di itu ya guys ya, bio TikTok sama Instagram aku coba taruh. Makin bocil muka Abi, itulah yang ramai yang milih dia sebagai pasangan guys. Gak tahu rahasia apa ini. Makasih. Makanya Hafiz harus berteman nempel terus sama Abi biar auranya pergi. Aura apa? Aura maghrib yang ada Hafiz. Ya auranya pergi Hafiz gitu. Aura maghrib. Guru je ada masalah, biasalah orang-orang kita kan. Sorry Bi, aku lagi. Golvita yang Hafiz minum itu, aku setiap pagi lewat di depan kantornya. Oh iya? Jadi kantornya di BSD. Minta satu Bi. Datang ke kantornya, Pak minta dong gitu ya. Saya centang biru nih gitu. Ya bilang aja ya. Ya aku bisa. Terus diusir sama security. Siapa lu gitu. Waduh jam 11 aja. Kalau diusir bilang kayak gini Abi, aku viral kamu nanti. Taunya aku yang viral dihujat orang di sini. Dah kan, dah bantu, dah bantu satu. Makasih, makasih. Iya, makasih. Kalau iya, kalau mau gift, giftnya yang vote itu ya guys, jangan biar dapat kupon lagi. Nanti kamu di stage 2 mainlah PK. PK dihitung. Ya. PK dihitung. Tapi aku kayak lagi downvote 8 kali. Oh iya, makasih banyak. Makasih. Already thank you. Wih, udah 100. Yeah. Wih, gokil. Aku dapat dia pada PK 5. Udah 100. Gokil, gokil. Ini lawan-lawan aku nih peringkat 1, 2, 3, 4 itu. Lewat gift semua itu. Bukan lewat vote itu. Taiwan gak bisa vote. Nah, Taiwan sebut tak boleh. Beda-beda kak. Kalau Malaysia bisa ya? Malaysia bisa. Oh. Taiwan dia gak bisa. Makasih Merpati. Ya, gimana guys? Udah vote ya. Tuh kerja. Ya guys, Merpati makasih. Eh, kapan mau ke Padang ini? Tapi gimme the mic ini. Alah, terus. Iya, dan sini katanya kemana dia itu? Pulang-pulang dia. Jidan tahu. Bukannya bisa lewat gift? Ya bisa kak, bisa lewat gift kok. Satu mawar dikasih pun bisa. Itu Bi, itu kan ada waktu double-nya jam 9 kalau yeah. Waktu double-nya itu pas aku perform. Kabarin kalian nge-give-nya waktu double yeah. Juga guys. Iya, di hari Rabu guys, jam 8 malam jurinya Raisa. Tapi takut. dia setiap malam double kayaknya Bi. Enggak, dia bilang cuma pas di aku doang, pas di perform. Oh. Kalau di sini pas perform doang double-nya. Kalau yang hari-hari biasa nih masuk mawar mau apa tapi cuma satu. Oh iya enggak ada. Kemarin yang itu event lain, maaf. Oh, event lain. Ya kalau di performannya. Makasih, makasih. Ini waktu dia di kota di Komal. Ya. Double. Ya, nanti di situ misal satu mawar jadi dua mawar gitu. Jadi buat teman-teman semuanya 81 orang di sini nih. Satu mawar pun kasih udah kali dua itu. Makasih semua. Nah, kalau mau give yang ini tuh. Itu nanti kalian dapat kupon lagi tuh. Give itu. Kalau di Hafiz tuh mereka udah paham dah. Iya. Kalau yang baru-baru yang di aku nih harus jelas lagi. Suruh ini Bi, viewermu check in love orient di aku, mereka dapat kupon juga kayaknya itu. Oh ya? Suruh mereka check in love orient di aku dan mereka dapat berapa kupon ya guys? 30 ya? Yang di Abi tu kalian check in leverin satu koin di saya, nanti kalian dapat kuponnya 30, bisa ditukar sebagai vote-nya. Tuh, kalian juga yang vote nanti bakalan dapat hadiah juga. Saat daun dianya dapat laptop atau TV. Itu kan betul kan kan? Benar kan? Saya udah lupa, saya banyak ikut acara lupa saya.
Oh, bukan. Bukan. Yang itu acara community fest. Oh, community fest yang love for rent ya. Oh, iya. Tapi kalau nak love for rent boleh juga, guys. Boleh. Tapi yang disarankan vote suara itu. Makasih buat supportnya. Ya, makasih buat supportnya teman-teman Merpati tadi. Sia Lovers tadi udah, Merpati sudah, tinggal TNZ. Zidan belum live dia, belum ada live dia. Wah, sibuk dia. Sibuk mancing kali itu. Lihat oh, lagi mancing? Sibuk mancing, masak di Palu terus sekalian mancing. Ini lepas ni udah gak nyanyi lah dia. Udah mancing namanya. Allah. Jadi acaranya mulai kapan tuh, Bi? Hari Rabu, tanggal 21. Peringkat seterusnya? Sampai tanggal 25, terakhir. Tanggal 25, stage 2, start 25 lah. Stage 2-nya September. Oh, September. Jadi gak ke Padang lah kita ya. Nah. Gimana sih? Iya, kalau gift nanti giftnya tuh terkena sama aku, guys. Kalau kalian pas di multi, guys, ya. Kalau kalau gak di... Ini maksudnya di TikTok. Apa? Kalau sekarang? Dihitung? Dihitung yuk, PK. Ayo. Jadi nyanyi kok di Palu. Iya, dia nyanyi di Palu sekalian mancing. Dia sekarang udah ini ya, udah sering mancing ya. Ya, hobinya udah bertukar sekarang mancing. Gimana kita mau balikin dia ya, guys? Pamit Davot ya, Bryan fan di Palu. Ya. Pamit. Makasih ya. Eh, kamu community fest-nya di Indo udah mulai? Gak tahu. Kayaknya udah. Udah vote, taruh link di IG atau TikTok nanti. Saya vote akun saya yang lain. Ya. Makasih, nanti aku taruh ya. Guys, biar gak masuk ke room TikTok. Ya, tuh, Kak Tami. Pamer beri udah vote. Ya, makasih. Makasih, Merpati semuanya. Makasih. Makasih yang udah vote, makasih banyak. Aku kemarin ada dengar-dengar kabar juga ada offline event di Indonesia nanti. Oh. Tapi gak tahu kapan lah, dengar-dengar gitu aja. Kalau ada rezeki aku kesana, kalau dipanggil, nanti aku kesana yuk, Mi. Kemana? Mana lagi dugem lah, eh. Ya lah. Nongkrong lah. Main biliar kah? Oh siap, bisa. Pindahan gimana? Pindahan nggak terlalu jauh, pindahnya dekat kok. Abis Jidan? Jauh lah. Setengah jam lah. Nggak jauh-jauh itu 2 jam. Kalau aku pindah ke Bekasi jauh lah itu. Good luck abis, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, makasih yang udah mampir. Nah tuh, guys. Nah kalian kalau mau give-nya itu aja ya, jangan mau mawar tuh, berikan aku suara itu. Takutnya nanti nih pas di tanggal 21 pas perform tuh pada ngebom tuh TU singa kayak. Eh, iya. Kemarin aku dalam acara kayak gitu juga. Tapi soalnya kalau di Malaysia itu lagi nggak enak sih kalau ada itu. Apa? Ada jurinya. Oh. Kenapa? Kamu ada jurinya nggak di sana? Reisa. Ah, Reisa. Reisa, pas aku Reisa. Karamel Bani Sultan, iya karamel mah apa sih? Masuk gitu. Pas hari aku Reisa, besoknya Budi Doremi, besoknya lagi. Oh beda beda. Karena kan 100 orang. Hari pertama itu Reisa, aku yang hari pertama pembukaan. Tahu nggak orang pada bawain lagu orang, aku disuruh bawa lagu aku sendiri. Oh iya, lagu sulit. Oke lah Bi, di sini mereka udah bagi lagu, suruh nyanyi lagu yang dia bagi. Terus minggu-minggu terusnya juga nyanyi lagu yang sama. Aku daftar 10 lagu ya, daftar kan dikasih daftar 10 lagu, mau nyanyi bawa lagu apa? Oh enak, sumpah enak Bi. Nah. Kalau aku kan kayak gitu, biar nggak bentrok sama penyanyi yang lain, nggak sama gitu kan. Makasih, Sakna. Nah, terus dari 10 itu dia yang milih, TikTok yang milih.
Tapi aku daftarin dari satu dari 1 sampai 9 lagu yang udah aku sering nyanyiin gitu. Lagu yang ke 10 lagu aku daftarin gitu. Iseng doang. Lah dia milihnya lagu itu. Ya beda kayaknya mungkin. Iya. Tapi dia enggak tahu itu punya kamu, tahulah. Tahu kayak. Enggak apa-apa sambil promo kan ke Raisa. Iya. Yang biasanya Raisa kita dengerin lagu Raisa, sekarang Raisa dengerin kita nyanyi. Iya. Enak lah guys ya. Mana ya Gimi Demet punya ini? Aku ada dia punya. Nah. Lagu Armada, Armanda. Mada kali. Bisa Bi, ini menang lumayan Bi, 150 juta ini kayaknya eh. Enggak. Berapa? Cuma 31 juta. Eh enggak. Winnernya. Iya. Eh kok Malaysia 150 juta Bi? Enggak, habis 31 juta doang. Terus cuma dikasih lagu sama ini. Eh, sikit banget deh. Sama siapa ya? Sama siapa nih? Pokoknya pencipta lagu juga dibikinin lagu gitu. Hai. Kenapa aku banyak di sini? Kan beda-beda. Aku udah kali-kaliin berapa dolar kemarin. Aduh-aduh abang. Oh beda ya. Beda. Juara satu kan juara, terus di juara satunya ikut event yang Gimme The Mic Global. Ah. Diikutin itu sama terus dikasih lagu. Di global juga ada. Ke nah, emang winernya. Tapi dibikin lagu nggak? Enggak, aku lupa lah dia punya itu. Kalau aku di sini dibikinin lagu, tapi nggak tahu lah ya. Tapi yang tertera yang di sana ya sekian lah, segitu, nggak begitu banyak. Mana ya? Guys, makasih Merpati ya yang udah vote, makasih banyak. Tuh peringkat 5 kita 125.000. Insyaallah. Tapi aku lihat nih masih aja yang belum live nih. Masih ada yang belum mulai. Oh, udah ada yang udah mulai. Di sini cinta. Ini coba ngomong Abang Hafiz, coba lagu Wings. Lagu Wings? Ya. Tahun kemarin Hafiz ke Media Mike Global top 6. Wis. Ah, saya udah dapat dia punya itu. Apa? Apa plug-nya? Oh. Yang tahun lepas lah atau ini ke. Tahun ini ke. Enggak ada lah. Aku mau tunjukin itu Gimme The Mic punya itu, tapi enggak ada. Ya guys, tap-tap. Kalau mau gift-giftnya beri aku suara ya guys. Lagu sejati Wings. Azibat. Eh macam mana dia tahu? Top 2 Malaysia Gimme The Mic. Oh, kemarin Hafiz top 2 Malaysia. Iya tapi tersingkir ya. Top 2 berarti udah masuk ke TV. Gak diselek. Zaman sekarang selek. Oh. Orang pada selek. Top 1 juga tersingkir. Oh iya? Ya. Itu apa gunanya top 1 kalau gak masuk ke TV? Terus yang masuk ke TV top berapa? No comment. Kemarin kan Karamel masuk SCTV juga tuh. Peringkat 6 kalau enggak salah itu yang mereka ya dari GIF. Gimme The Mic Malaysia top 1 dapat 2000 USD. Oh, itu Malaysia punya kan, belum global kan?
Kalau Malaysia 2000 USD berarti ialah 30 juta lah. 30. Iya, segitu. Itu memang segitu 2000 USD. Dapat 150 juta. Yang mana? Yang global? Yang global tuh. Oh, yang global. Ya, Hafiz bilang tadi yang kalau yang gimi demak Indonesia ya itu 2000 USD. Kemarin aku global nomor 6. Nomor 6 dapat berapa? Berapa? Dia 123 aja. Oh, 123 aja. Yang masuk yang dipilih juri. Dapat inilah. Dapat ini sama plug. Plugnya di luar. Ya baguslah. Ya, di kalau di sini ya. Sama enggak Malaysia? Dari topnya top 100 dulu. Top 100. Top 100 ini terus dia milih 60. Ke 60 60 30 kalau 50, di top 150 lepas tu 30 yang 30 tu yang saya tersingkir. Oh, kalau di sini top 6 160 60 tu dari yang 3 yang ini peringkat vote itu 30 30 dari juri. Ini memang iyalah yang pertama emang ikut. Habis itu 60 ke 40. Juri 40, juga ikut. 50-50 juga. Oh, 50-50. Mm-mm. Di sini 70 juri. Oh, pas nanti pas final pas itu pas 40 ke 20. Itu enggak tahu aku tak berapa. Nah, sini jurinya 70, undian 30. Coba lagu tinggal kenangan. Tinggal kenangan di mana? Siapa itu? Aziz. Balik Aziz. Ah, coba pula si Aziz ni. Dia yang ngasih tahu itu. Lagu Wings. Lagu sejati Wings. Apa itu? Sejati Wings. Oh, ini nih Sejati Wings. Oh, rock Malaysia. Itulah. Itunya gift sama Ford Hafiz masuk di Malaysia 70% juri. Oh. Udah berapa dah undian? Guys, udah undi ya, Bryan, guys. Udah Ford gitu. Udah masuk peringkat 5 aku. Hari Rabu berarti besok lah ya kamu admi. Ah, sekarang Selasa. Sekarang Senin. Besok Selasa. Ini udah jam 12. Oh iya, sekarang udah jam 12 besok. Ya. Ya, anggaplah ini hari Selasa. Ya besok semalam jam 8. Ya, jangan lupa ya guys, jam 8 mampir dulu ke tempat aku. 8 Indo ya? Ya, 8 Indo. Berarti 9 sini ya. Mm-mm. Soalnya aku pembukaan itu. Tunggu berapa? Pembukaan? Iya. Bukan aku sih. Ada satu cewek. Oh. Cewek, cowok. Aku yang keempat. Oh, berarti kamu nyanyi di ujung nanti dah. Iya, di ujung kloter pertama. Kloter kedua? Karamel. Abis itu siapa gak tau lah. Karamel nomor satu juga? Enggak tahu. Nomor satu kloter kedua? Iya, kloter kedua Karamel. Bawah pohon kemboja. Aku lagi flu nih, enggak ah, bisa enggak ini? Pakai itu, Mi. Ih, apa? Ini halo. Gila. Ya udah aku turun lah, besok kerja. Hafiz, makasih Hafiz udah bantu-bantu. Merpati semuanya, makasih. Semangat buat kamu ya. Siap. Makasih. Oke, kalau makasih Hafiz. Oke, siap. Oke, Hafiz, makasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semua. Ini si Aziz ni, kamu tu pengen dengar lagu sejati ke? Kasihan pula dengan kamu ni. Tinggal kenangan anak pot tu.
suka dengan saya nyanyi. Aziz suka dengan abang nyanyi ke? Aziz? Aziz suka dengan abang nyanyi ke? Aziz suka dengan abang nyanyi? Suka. Rapat lagi Aziz, rapat. Ha, dekat lagi. Dekat lagi Aziz, dekat. Dekatkan, dekatkan diri awak dengan abang. Dekatkan. Ha. Dekatkan lagi. Selesa. 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 Pelik lah benda tu. Takpelah dia. Tapi dia rajin hadir live. Takpelah. Walaupun kena blok dia banyak account. Tak apa, jangan risau. Kamu ni. Hey. Okay. Kamu. Nama kamu tu kan Aziz Baik. Kamu baru form 2. 14 tahun. Tapi kamu suka lagu-lagu jiwang. Pelik juga. Saya rasa kamu ni tengok dah terkentut dah. Saya rasa kamu ni jiwa-jiwa bapak lah. Bapak satu tahun kali. Boci zaman now. Ya Allah, katanya gigi saya. Saya lagi gosok gigi sekejap guys. Saya makan tadi kari itulah jadi macam ni. Sebab getah dia transparent. Oh, warna kuning getah dia, patutlah. Tiada paris kata. Sedap tak Aziz? Yang mampu ku titahkan. Tak setanding indahmu belayang. Kasihmu juwita. Yeah. Sedap. Sedap. Suka. Suka dengan saya nyanyi. Enak. Enak. Enak tak? Cerita habis. Enak? Suka dengan saya nyanyi? Kamu gosok kokok macam tu tak tanggal ke getah? Kalau tanggal, beli baru. Kalau tanggal, apa tu tak? Abang nak tidur ke? Tidurlah dek. Let's give the... Sejak di... Haa, lagunya situ. Itu yang kau ucapkan. Say! Bila janji ku genggam. Dari dahan. Yang rapuh usia.
yang kita tinggalkan. Fish wash pakai apa ni? Ah, jangan pergi saya review. Saya dapat fish wash baru saya. So kakak boleh dah beli. Bagus gila, serius. Muka saya nampak bersih pakai benda tu. Jadi saya tengah pilih sekejap. Sekejap eh, saya dah lama tak pilih. Nak pilih tu. Saya pilih sikit. Kita cuci muka. Saya review korang pencuci muka saya. Boleh lah, muka kita putih. Boleh lah, abang tak adalah putih sangat. Abang gelap kat kulit. Kulit sosok matang lah. Kau nampak abang putih ni sebab abang pakai filter. Sekarang fix glowy betul. Eh, tak ada lah. Tak cedera. Aja je dia. Ada ada mahu dia. Ada mahu je menang glowy kat cedera. Bising lah tanda situ. Okay guys, ini adalah pencuci muka Hafiz. Okay, pencuci muka.